Okey, dah siap keropoknya ya. Mudah saja, boleh cuba kat rumah ya. Ni, walaupun tanpa jemur, dia rangup ya. Ha, dimakan. Ni tanpa dijemur ya. Boleh semak ya, dia punya tu macam mana cara dia yang tanpa dijemur lah ya. Boleh tengok seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali ya. Hari ini saya nak goreng keropok tanpa dijemur ya. So, dalam kuali ni saya dah letak minyak sikit, nak panaskan dulu. Lepas tu nak panaskan keropok dululah, baru nanti saya goreng balik ya. Okey, ni minyak sudah panas. Saya kecilkan api. Masuk keropok dulu. Ini kacau-kacau supaya dia panas ya. Ini macam ganti yang dijemur lah, macam dijemur ya. Panaskan dulu sebab minyak dah panas. Tapi kecil kan. Nanti baru angkat dan goreng lagi. Ini kira panaskan dulu lah. Ini sudah panas ya. Ini sudah panas, saya nak angkat. Lepas tu tiriskan dulu dengan minyak. Nanti saya nak tambah minyak ya, sebab ni tadi minyaknya sikit kan. So, untuk panaskan ini saja. Sebab kat sini, so sekarang saya nak tambah minyak dulu. Ini saya tambah minyak ya dulu ya. Ya, banyak sikit lah. So kasih panas dulu ya. Lagi panas minyak dulu, baru nanti goreng. Okey, minyak dah tambah kan, dah panas dah. So api saya kecilkan dengan api sedang. Sekarang saya nak goreng keropok ni, sebab keropok ni tadi saya kipas sekejap ya. Sebab dia takut panas sangat, so saya nak goreng ya. Pusing balik supaya masak kan. Ini ya, dia goreng satu-satu supaya dia inilah berkembang kan, berkembang. Kalau banyak-banyak nanti mana satu nak tekan kan. Nah, macam ni dia akan kembang rata saja. Ini musim hujan, mana nak jemur keropok ya. Dah ada panas ya. Makan goreng ya dengan saya macam ni sampai habis ya. Ini minyak goreng tiga-tiga ya. Tadi kan satu-satu, sekarang minyak dah panas. Kan? Ini boleh goreng tiga-tiga. Okey, dah siap keropoknya ya. Mudah saja, boleh cuba kat rumah ya. Ni, walaupun tanpa jemur, dia rangup ya. Ha, dimakan. Ni tanpa dijemur ya. Boleh semak ya, dia punya itu macam mana cara dia yang tanpa dijemur lah ya. Boleh tengok seterusnya. Dan jangan lupa ya guys, subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya. Assalamualaikum. Bye.